banget ini. Gengs, balik lagi channel Gedein Perut bareng gue Calvin. Kali ini kita lagi di daerah Percetakan Negara. Ya, kalian tau lah, di sini tuh banyak banget kuliner-kuliner menarik, street food yang bisa kalian coba. Tetapi gue akan ngajak kalian untuk ke salah satu tempat makan soto yang ya cukup terkenal lah. Banyak yang rekomendasiin kalau soto ini katanya enak banget dan katanya kuahnya gurih berempah gitu. Lokasinya ini pas banget ada di samping taman ini. Kalian lihat aja taman ini nih. Kalau kalian lihat taman ini, pas banget di sampingnya. Let's go, kita langsung aja ke tempatnya. Ini dia soto kaki sapi Haji Mencos. Ayo kita langsung masuk. Tempatnya ini di rumah pinggir jalan yang enggak terlalu luas sehingga pas jam makan siang pasti ngantri banget. Kalian bakal dilayani sama bapak, ibu, dan mas-masnya, jadi pesanan cepat banget sampainya walaupun lagi ramai. Nah, ini dia tempatnya, soto kaki sapi Mencos Haji Sarnadi. Dia lokasinya emang di pinggir jalan, di rumahan gitu. Ini tempatnya nih. Nah, si masnya lagi bengong nih. Nah, di sini ada apa aja nih pilihan yang bisa aku pilih nanti? Cuman kikil aja, nggak ada daging di sini, Bu. Dagingnya udah habis, jam 12 habis. Oh, dagingnya jam 12 habis. Jadi, kalau mau ke sini jam 12? Jam 10 daging ada, 10. Sampai jam 12 aja. 10 sampai jam 12. Oke deh, aku mau pesen satu porsi. Kikil semua berarti ya? Iya. Oke deh. Berarti emang di sini emang terbatas atau emang pas jam 12 itu rame banget, Bu? Rame banget kalau jam 12, jam makan mulai dari jam 11 kan? Dari jam 11? Jam 2. Wah, berarti harus balik lagi nih. Harus coba lagi biar bisa ngerasain dagingnya. Oke deh, bikinin ya, Bu. Iya. Ini udah soblok yang kedua. Ini udah soblok yang kedua. Yang kedua, tapi ini udah mau habis juga. Iya. Waduh. Ini kayak kita datang ulang nih. Pasar yang kedua kali biar bisa cobain semua ya. Wow, wangi, wangi kuahnya enak banget, geng. Ini pasti enak nih. Si soto ini udah paten banget, geng, selacikannya. Jadi nggak perlu tambah micin aja udah gurih kuah kaldunya. Sayang banget gua agak telat datangnya sehingga isiannya udah banyak banget yang habis. Wah, ini sotonya benar-benar rich banget kuahnya, apalagi isiannya banyak banget, gengs. Tuh, lihat aja satu porsi ini isiannya melimpah. Tapi sayang aja kita nggak kedapetan dagingnya. Kayaknya kalau ini kita coba yang pertama kali enak, kita bakalan balik lagi besok. Wih, kikilnya gede-gede potongannya. Beneran kuahnya rich banget, berempah banget, sampai gue bisa ngerasain rempahnya pertama kali cuap. Terus juga kikilnya empuk. Gue yang suka kikil dijamin suka banget dengan soto ini. Kayaknya kali ini nggak salah pilih nih. Kalau nggak, kok kita nggak tambahin si perasan jeruk sama sambal, geng. Sambalnya. Seger banget pas kasih perasan jeruk. Bener-bener tipe soto yang gua favorit banget sih, yang kayak gini sih. Yang rich, berempah, terus juga sambelnya enak, dikasih perasan jeruk seger, fresh. Fix, besok kita harus balik lagi. Jangan lupa. Wow. Di sini untungnya itu raksasa, geng. Gila. Segede gini. Boleh nambah kuah nggak, Mas? Boleh, boleh. Boleh, mau dong nambah kuah. Kuahnya mantep, Pak. Oh, wow,
gede banget ini. Yes. Oke, makasih. Tuang sambal. Luar biasa, gila. Asam urat, asam urat deh. Segede gini. Gile. Ini fix sih, gue besok bakalan balik lagi dan gue bakalan cobain si dagingnya itu. Penasaran sih enak apa sampai baru berapa jam buka udah habis. The next day. Nah, sesuai janji kemarin, jadi kita udah balik lagi, kita mau cobain si soto sapinya nih. Wow, Bu, ini ya dagingnya? Iya. Oh, ini daging bagian sengkel, bener nggak? Bagian sengkel tuh. Wah, ada urat-uratnya nih. Wow. Nah, Bu, satu hari itu habis berapa banyak daging? Kita jadinya cuma 10 kilo aja. 10 kilo. Terus ini habis pas jam makan siang? Jam 12 udah kan habis. Nggak sampai sejam dong, Bu? Sejaman doang berarti ya. Waduh, jadi makin nggak sabar mau cobain si dagingnya. Terus juga nih tulangnya gede-gede banget nih. Satu hari berapa kilo tulang nih? 48 batang. 48 batang. 48 batang berarti 12. 7 ekor ya? 28 dong, Bu. 28. Wow. Oke deh, aku mau pesen si daging sama si kakinya nih. Ya, campur. Emang kalau makan di sini tuh harus datang pagi-pagi, gengs, biar semua masih lengkap. Soto dagingnya ini emang enak banget, gengs. Empuk gurih ditambah urat dari kaki sapi yang benar-benar kenikmatan tiada tara. Wangi kuah kaldunya itu loh, bikin nafsu makan bertambah berlipat. Nah, ini udah datang pesanan gue. Jadi gue pesan yang campur daging sama si kakinya. Wow, banyak banget ya isinya ternyata. Kuahnya wangi banget. Jangan lupa sambal. Gak lupa juga dikasih perasan jeruk dan sambal untuk menambah kenikmatannya. Pedas segar gurih emang gak bisa ditolak. Makan. Dagingnya empuk gurih, nyatu banget sama kuahnya, rempahnya. Jadi nggak heran kenapa orang suka banget dengan dagingnya, nggak sampai sejaman lah habis. Karena emang dagingnya empuk dan enak. Belum lagi potongan daging ini emang besar-besar, gengs. Dijamin puas makan di sini, asli. Kalau
kemarin kita makan emping raksasanya, hari ini kita pakai kerupuk kulit. Kita campur ke kuahnya. Makan di sini dan ini recommended banget, dan satu porsi ini harganya Rp35.000. Menurut kalian worth it gak dengan porsi yang kayak tadi dan rasa yang menurut gue ya di atas rata-rata dari soto-soto lainnya yang ada di Jakarta ini. Oke deh, thank you for watching, dan jangan lupa buat subscribe gue di sini, dan jangan lupa juga buat cek video lainnya. Sampai ketemu di vlog berikutnya, bye-bye.